Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pak Jaki, channel dari kawasan Kota Angin Nganjuk. Ya wes ngene iki Mas, urip ning desa, ya hidup di kampung itu kita nggak bisa tergantung pada satu bidang pekerjaan saja. Terlebih kalau modalnya itu nggak ada. Pas-pasan kan jenek. Nek wis gak ono ya wis. Bondone-bondone nekat karo donga tok iki. Jadi sangat berat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kalau kita enggak pintar-pintar untuk cari peluang. Yang penting kita ngerti batas kemampuan kita. Selama kita masih mampu, kita masih bisa. Soal pekerjaan itu ya jalani aja ya. Oke, kita langsung ke lokasi pekerjaan ya. Langsung kita bahas soal pekerjaan atau kegiatan saya hari ini. Ya, untuk hari ini aku nggak review sepeda motor, nggak review roda tiga rakitan. Soalnya kegiatan saya hari ini lagi menyiapkan peralatan atau perlengkapan untuk buka toko baju ya. Jadi bahannya nanti APL sama plywood. Oke, ini tempat yang saya persiapkan untuk toko bajunya. Ini bahannya plywood sama PL. Cuman untuk barang-barangnya ini kemarin sudah saya rakit dari rumah. Jadi kita tinggal pasang, kita rakit sesuai gambar ya, gambar dari sananya. Ini meja kasir. Dan ini untuk gantungan bajunya ya. Jadi gambarnya itu topinya ini atasnya nanti boneka peraga, terus bawahnya baju. Sangat praktis ya, enggak terlalu banyak makan tempat. Aplikasinya langsung di tembok atau di plywood. Jadi lebih rapinya nanti sebenarnya di plywood ini belakangnya. Cuman ini langsung di tembok.
Untuk yang besi ini tempat kerudung, terus bawahnya ini untuk nyimpan stok kerudungnya. Nah, ini juga ada topinya, nanti di atasnya juga ada boneka peraganya. Jadi rencananya nanti di tangga sini ada ruang ganti, terus ini topi, bawahnya nanti ada akrilik untuk brand bajunya ya, logo untuk brand bajunya. Untuk bagian sebelah kanan ini atau depan saya ini, untuk L-nya masih dalam perjalanan, online, nggak beli online karena kemarin stoknya habis di tempat saya. Jadi sambil nunggu barangnya datang, kita kerjakan yang lain.
Oke, terima kasih sudah ikut kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.